Assalamualaikum, hai korang. Kita jumpa lagi dalam vlog ni. Kalau korang tengok video aku sebelum ni, aku ada share aku punya pengalaman duduk dekat The Waterway Villa dekat Bentong Pahang, betul tak? Okay, so dalam vlog ni pula, aku nak cerita pengalaman aku duduk dekat Dusun Bonda yang ada dekat Batang Kali, Selangor. Dia ada bilik macam glamping. Okay, dia ada studio villa, dia ada studio room. Aku akan tunjukkan korang tour setiap bilik dan apa lagi benda menarik yang ada dekat Dusun Bonda ni, okey? Bilik yang aku dapat adalah studio room. Studio room ni harga dia kalau tak silap RM700 satu malam. Okey? Aku tak pasti, nanti aku check. RM700 satu malam. Okey, so aku akan bagi korang test dekat setiap bilik-bilik yang diorang ada. Aku nak masuk, aku nak tengok apa yang diorang ada, apa jenis facility yang diorang ada. Nanti aku share dekat video ni. Alright, korang just tengok sampai habis tau. So, ini adalah dia punya entrance, okay. Dia ada dua entrance. Ini entrance untuk orang yang nak pergi studio villa dia ataupun studio room dia, okay. Yang ini adalah dia punya lobby lah. Dia ada tulis rumah atuk tu. So, itu kira macam ni lobby dia, okay. And then, bila korang masuk, korang akan nampak pick up, drop off, studio villas. Okay, korang akan, kita boleh jalan. Okay, kat sini ada macam meja yang boleh duduk lepak-lepak. Biasanya sebelah dia ada sungai. So malam-malam boleh lepak sambil layan view sungai. Ini adalah studio villa dia, studio villa A. Dia bukan dua, dia bukan satu bilik tau. Ni satu, yang tu satu. Okay. Kat luar ni dia ada meja, kerusi, ada macam buaian. So, korang boleh layan view lah. Alright. Lepas tu, betul-betul depan ni studio. Betul-betul depan dia ada ni, ada sungai. Turun-turun je boleh tengok sungai. Best kan? Okay, kita terus, kita jalan. Okay, ada nampak macam jambatan. Okay, jambatan ni daripada sini pun korang boleh tengok sungai dia. Okay, kat sini pun korang boleh tengok sungai dia. Okay, sungai dia tengok cetek je. So, siapa nak mandi, bila-bila masa boleh mandi. Okay, kan ada macam tangga kat situ. So, kat situ ada macam pintu. Korang boleh just turun je ikut tangga tu untuk mandi sungai kat situ. Nampak? Okay, jom. Bawa korang tempat lain pula. Okay. Okay. Okay, dekat sini dia ada tempat makan. Okay. Sini ada boleh tempat makan. Okay, ada tepi dia, ada sungai. Okay, sambil duduk ke sini, sambil duduk sini boleh makan sambil ada view, ada view sungai. Okey, yang Dusun Bonda ni package dia orang, dia orang sediakan hanya breakfast sahaja. Alright. Okey, tengok dia orang ada apa? Game. Dia orang siap ada game congkak. Lepas tu ada game apa ni? Sahiba. Game yang guna apa? Kena cari words tu. Okey. Lepas tu dia orang siap ada carom lagi. Okay. So malam-malam korang nak main carom ke apa ke dekat sini boleh ya. Okay. Then kat sini pula dia ada macam playground. Playground untuk kalau ada baby ke budak-budak, kanak-kanak kecil. Okay. Dia ada macam gelongsor, dia ada benda yang korang boleh naik. Naik. Lepas tu ada macam tali, korang boleh naik atas naik tali tu. Lepas tu dia ada macam meja kecil duduk untuk budak-budak main, main masak-masak ke apa ke. Okay, so ni dia punya playground dia lah, acah-acah playground lah. Dusun Bonda, welcome door playground. Okay, and then untuk mak bapak pula, korang boleh duduk kat kerusi meja ni, boleh lepak-lepak. Okay, and then ada macam buaian. Okay, ada buaian, boleh duduk lepak-lepak. Wow, cantik lah dia punya. Dia ada banyak ni tanaman pokok-pokok. Oh, dia jual ke?
Lah dijual. Satu pasu RM10. Poco Valar. So ni untuk dijual rupanya. Okay. Okay. So kalau kita jalan lagi, kita jalan lagi, korang boleh nampak. Cantik je kan sini. Kiri kanan depan belakang cantik je. Okay, ada pokok besar-besar pula tu. Ada pokok besar-besar. Best lah nampak ni. Okay, jalan lagi. Kat sini macam ada pondok. Okay. Ada pondok kat sini. Korang boleh lepak. Okay, kita dah sampai tempat glamping dia. Okay, dia orang ada sediakan package glamping tau. Maksudnya korang tak dapat bilik, korang akan duduk dekat satu camp. Okay, dia macam ni. Okay, Glam 5A River Private Garden. Okay, ada private garden. Okay, nampak? Okay, so tempat ni dia adalah glam, dia ada kemah. Tapi dalam kemah ni dia siap ada sediakan kipas, ada sediakan macam keperluan-keperluan asas lah. So tak adalah korang macam betul-betul kemah yang kemah kat hutan tu. Okay, so jom kita try masuk ke dalam. Kita tengok apa facilities yang diorang provide ke dalam glamping ni. Okay, so dia ada macam carpet yang rumput punya carpet. Okay, masuk. Okay, so bila dah masuk, dia tinggi tau, dia bukan, dia tak rendah. So korang boleh masuk. Okay, semua sebab gelap aku kena duduk. Okay, so dekat sini dia ada bagi 3 tilam. Satu kat tengah ni, 2 kat sini, ada lagi satu. So ada 3 tilam. So boleh muat 6 orang. Kalau ada budak kecil boleh muat lagi lah, lagi 2 orang budak kecil. Okay, so kat atas ni dia ada lampu. Alright, kat sini dia ada bagi provide plug point. Ada macam lampu kecil. Okay, lampu suluh. Then dekat sini dia ada kipas. Okay, dia ada bagi kipas. Ada kipas. Lepas tu ada macam, kalau tak senang, aircon lah. Okay, so malam nanti korang boleh tutup benda ni. Masa tidur nanti korang boleh tutup benda ni. Dan dia tak rasa panas lah kat dalam, since dia memang ada ada aircon dan kipas ni. Aku pun perlu sebab sekarang tak buka. Sebab aku just nak masuk ni sebab nak tunjuk ke korang. Okay, bagi aku yang ni cukup besar. Tapi dia tak ada tempat korang nak tukar baju ke apa ke. Memang sesak lah kalau sampai 6 orang, betul tak? Okay, So itulah dia bilik glamping Riverside. Okay, memang seronok lah. Korang akan dengar bunyi sungai ni, bunyi air mengalir. So best dah lah. So kalau korang yang jenis yang sukakan macam adventure, nak rasa macam camping ala-ala camping tapi nak rasa selesa at the same time, so in glamping dekat sini sangat sesuai lah. Ya.